salam sejahtera. Kita makan kacang sepat ya. Ini dia. Yang ini dah direbus. Kan ada kulit dia. Macam tu je. Tu. Boleh ditumis. Boleh buat lauk. Kari. Ataupun rebus dengan garam. Lepas tu tumis. Ni dia. Sedap ya. Orang tu kata berangin. Ni ya. Putih kalau dia. Hari ni nampak kuning ni sebab rebus dengan sedikit kunyit. So. Ni sedap ni kalau buat kari campur dengan ikan masin. Memang sedap. Sebelum rebus tu kena rendam dululah. Dah kembang baru rebus. Lepas tu masuk dalam kuah. Memang sedap. Kacang sepat ya. Bolehlah beli, try. Ini dia. Rupanya. Memang sedap ya. Okay. Jumpa lagi di video akan datang. Bye.